Mahu keluarga menunggu kepulangannya untuk berhari raya. Itu kata-kata terakhir salah seorang anak kapal pesawat MH17, Nur Syazana Muhammad Saleh, 31 tahun. Menceritakan detik itu, bapanya Muhammad Saleh Syamsuddin, 54 tahun, menerima kiriman WhatsApp dari anak sulungnya itu kira-kira 24 jam sebelum kejadian berlaku. Dia hanya menerima kabar mengenai insiden berkenaan melalui rakan Nur Syazana yang menghubunginya. Sehubungan itu, dia sekeluarga terus ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur kira-kira jam 4.50 pagi untuk mendapatkan perkembangan lanjut.